Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya bacakan? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku, ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata. Dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu.